Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membaca tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Syafi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ashtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka ini adalah orang-orang yang membeli petunjuk dengan yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan mereka tidaklah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Jadi orang-orang munafik itu Allah analogikan atau diumpamakan bagaikan orang yang berniaga atau orang yang berdagang. Mereka menjual kesesatan, menjual petunjuk, membeli kesesatan, dibeli dengan petunjuk. Kemudian yang kedua, dalam perniagaan tersebut mereka tidak mendapatkan keuntungan. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, apa yang kita pahami? Tentu mereka mendapatkan kerugian. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Allah menyebut atau mensifatkan mereka orang munafik membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya ai istab daluhabi. Istab diluhabi. Istab ala istab dala istab daluhabi. Artinya mereka menukar petunjuk tadi dengan kesesatan. Dia maksud dengan membeli itu adalah menukar. Itu dalam bahasa orang awak pun ada tidak? Yupai kabalai, yupai kamatu, yupai menukar. Dia membeli tadi menukar. Nah, dia gihan piti hawa. Diambil barang yang dibeli, itu disebut dengan membeli. Lalu kenapa Allah mengatakan mensifatkan mereka itu mengganti petunjuk dengan kesesatan?
Karena dari ayat ini kita pahami bahwa sebelum orang munafik itu menjadi sesat, menjadi kafir, mereka sudah memiliki petunjuk dalam hati mereka. Apa yang maksud dengan petunjuk? Yaitu keimanan. Dan apa yang maksud dengan kesesatan adalah kekafiran. Di sebelum mereka kafir, sebelum mereka sesat, mereka sebetulnya sudah beriman. Kapan mereka beriman? Yaitu ketika di hari Al-Lastu. Ketika di alam arwah. Ketika Allah bertanya kepada seluruh arwah, Alastu birabbikum, semua arwah menjawab, qalu bala syahidna. Para arwah itu berkata, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Jadi karena seluruh arwah itu sudah beriman di alam arwah, maka setiap bayi yang lahir itu disebut membawa fitrah keimanan. Karena itu orang munafik dia telah menjual fitrah keimanan tadi dengan kekafiran. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Kesucian, fitrah keimanan. Fa abawaihi yuhawwidanihi wa yunashiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan bayi tadi, anak tadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Jadi mereka telah menjual petunjuk keimanan, fitrah keimanan, dan mengambil kesesatan yaitu kekafiran. Kalau biasanya orang berniaga itu tentu mengharapkan keuntungan. Orang munafik dalam perniagaan mereka, ya Allah ibaratkan mereka mengganti petunjuk itu dengan kesesatan, bukan keuntungan yang mereka dapatkan, tetapi malah kerugian yang mereka dapat. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Jadi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi yang didapat adalah kerugian. Kau dapat mana keuntungan di dunia, balamu dapat keuntungan di dunia sebentar, tapi di akhirat nanti dapatlah kerugian yang selama-lamanya. Limasyirihim ilan nar al-abadati alaihim. Karena tempat kembali mereka adalah neraka yang abadi atas mereka. Jadi bukan hanya sekedar kerugian dari apa, tidak mendapatkan keuntungan, tetapi bahkan dengan modal-modal sekalian, dengan modal-modal hilang. Tuhan sampai bilang bahwa ilie balago mudian basenggan disangko balabo kire pokok nantamakan. Dia bukan hanya pulang pokok, pulang pokoknya indah jo budak modal habis. Apa tuh modal? Tuh fitrah keimanan tadi yang sudah ada sejak zaman di alam arwah. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi itulah orang munafik. Kalau orang munafik itu menggunakan akal sehat, pasti dia tidak akan memakai sifat munafik tadi. Jadi kalau dikatakan, diibaratkan mereka itu orang berniaga, mereka tidak bisa dikatakan orang yang cerdas. Kalau orang cerdas pasti mencari keuntungan. Tapi mereka susah-susah berpura-pura menjadi orang beriman, ingin tetap di dalam kekafiran secara hakikat, tetapi malah kerugian yang mereka dapatkan. Jadi karena mereka bersifat seperti itu, Allah sudah mengatakan bahwa mereka tidak pernah masuk dalam golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam masalah keimanan, karena itu kita juga harus memakai apa yang disebut dengan akal, memakai rasional. Contoh orang munafik, ya katanya cadia, tetapi bukan cadia. Ibarat gamagale, bukan untuang yang dapat, malahan jo modal habis. Keimanan yang sudah ada dalam fitrah, keimanan yang sudah ada sejak zaman alam arwah itu, mereka rela mengganti dengan kesesatan atau dengan kekafiran. Nauzubillah min zalik. Jadi itulah tafsir dari ayat yang kita baca pagi ini. Semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.